Okay. Ya, TBI starts now. Oke, jadi sekarang TBI. Halo. Oke, halo Andi, Tina, Herlina. Oke, thank you for attending this class. Ya, jadi absen dulu. You can say hi or hadir or anything. Oke. Nanti kalau sudah ada beberapa teman-teman, baru kita bisa mulai. Ya. Oke, jadi Andi Tina Herlina panggilannya Rina, Herlina, or who? Sambil tunggu yang lain ya. Jadi kita basa-basi dulu. Oke, jadi it's presented by Amsterdam Institute. Halo Dinda, okay. Thank you for attending this online class. Okay, nah jadi sebentar lagi kita mulai. Yang penting ya sudah ada beberapa nanti ya, 2 sampai 5, okay. 3 sampai 5, masih 2 ya, jadi tunggu 3. Oke, sudah. Oke, ini sudah 4 menit ya. Ya, kurang 4 menit. Oke, jadi itu ketika tunggu menit kelima. Kalau misalnya belum ada yang hadir, it's okay. I think we can just go on waiting for the others to come. Ya. Oke, ya kita mulai ya. Ini sudah selang 5 menit. Jadi untuk teman-teman yang lain bisa replay nanti untuk pertanyaan nomor 1 ya. Kita mulai sekarang. Oke. Oke. Jadi untuk TBI ini soal grammar, as you know, ya soal grammar. Jadi teman-teman dilatih untuk bisa mengidentifikasi jawaban yang benar secara struktur. Oke. Kadang bisa pakai structure, kadang juga pakai pemaknaan begitu. Tapi pemaknaan itu biasanya langkah terakhir biasanya ya. Kalau misalnya ada beberapa kasus pertanyaan yang grammarnya secara grammar benar, tapi tinggal pemaknaannya saja. Tapi kebanyakan soal TBE itu dia memang mencari yang berkenaan dengan structure gitu, yang mana yang benar atau yang mana yang salah ya. Nah kali nomor satu kita coba ya. Nah pertanyaan nomor satu, seperti biasa teman-teman selalu tentukan dulu subjek dan verbnya, oke? Supaya kita bisa lebih leluasa begitu nanti untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang diminta begitu. Karena kadang bahkan subjek yang dicari atau verb yang dicari, oke? Jadi teman-teman harus selalu mencari subjek dan verb untuk pertama kali dalam menjawab pertanyaan seputar grammar, oke? Nah yang pertama di sini subjeknya adalah an underlying assumption ya, ini adalah subjek. Oke. Nah, jadi ini perlu dicatat mungkin buat teman-teman. Ingat ciri-ciri
subjek itu, ya, subjek bisa dia diawali oleh artikel, ya. Artikel itu bisa e, en, atau de. Oke. Jadi kalau teman-teman dapat ini di awal, ini sudah pasti adalah subjek, ya, namanya articles. Selalu begitu. Kemudian tidak diawali oleh preposisi. Oke. Ya, tidak diawali oleh preposisi. Diawali oleh artikel tapi tidak diawali oleh preposisi. Jadi ciri-ciri subjek. Oke, bisa yang ini. Ya. Atau bisa juga tanpa artikel. Oke. Tanpa artikel biasanya itu dia pakai kalau dia countable. Teman-teman, dia teman-teman pasti bisa langsung dapat dia itu noun tambah s, ya. Sorry. Noun sorry, noun tambahannya s begitu. Maksudnya countable noun, kata benda yang dapat dihitung dengan penambahan s begitu, ya. Uncountable biasanya tanpa tambahan s gitu, ya. Noun tapi tanpa s gitu, ya. Gitu, tanpa s, ya. Ini ciri-ciri subjek gitu. Salah satunya juga tidak diawali oleh preposition, ya. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan pertama. Tadi sudah ditentukan bahwa an underlying assumption ini adalah subjeknya. Oke. Kemudian of most market research ini object of preposition atau prepositional phrase, ya. Dia ini tidak ada sangkut pautnya dengan kuantitas dari subjek. Jadi maksudnya tidak mengganggu kuantitas dari subjek. Jadi teman-teman selalu fokus terhadap apa yang sebelum of, karena itulah subjeknya. Oke. Nah, kemudian ada are continually. Jadi are di sini sebagai verb, ya. Gitu. Nah, berarti kalimat ini adalah nominal. Ya, kalimat ini nominal begitu. Ingat kalau nominal itu dia to be, ya. Dia di ikuti oleh verb ing atau verb tiga atau adjektif, ya, atau preposisi begitu. Oke. Jadi kalau dia kalimat nominal pakai to be, verb ing, verb tiga, adjektif atau preposisi gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat karena ada to be, are, jadi teman-teman cari aja verb ing, verb tiga, adjektif, preposisi. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat verb ing ada making. Oke. And make enggak perlu, ini salah, ya, enggak bisa. Being made ada ing, oke. Okay. Kemudian having made, oke. Okay. Made, oke. Okay. Ya, jadi pilihannya ada A, C, D dan E, gitu. Oke, okay? Itu untuk to be. Are continually. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, cara mencari jawaban yang benar itu tentukan juga apakah dia ini aktif atau pasif, gitu, ya, aktif atau pasif begitu. Nah, teman-teman coba lihat, kalau dia aktif, oke, okay, dia akan diikuti oleh objek, gitu. Objek ini, ya, jadi sorry, ya, verb, objek begini. Kalau dia aktif, objek ini bisa diawali oleh yang ini tadi. Objek ini adalah noun, ya, gitu. Nah, noun ini yang mana? Yang ini tadi, noun ini nih. Ini noun, ya, gitu, noun. Oke, okay? Jadi apakah dia pakai artikel a, an, atau the, begitu, ya. Kalau bukan a sama an, the berarti dia tanpa artikel, artinya dia tambahkan s begitu. Kita lihat setelah titik ada kata financial decisions, ada kata decisions. Nah, berarti dia pakai yang ini begitu, ya. Berarti dia kalimat aktif karena ada verb, objek, gitu. Dia bukan pasif. Pasif umumnya itu diikuti setelah verb, dia mengikuti preposisi, gitu. Preposisi itu kayak in, kayak by, begitu, ya. In, by, begitu. Tapi kalau teman-teman lihat di sini nggak ada, ya, preposisi in atau by. Maka dari itu dia nggak bisa pakai verb 3. Nah, pasif itu dia verb 3 kayak ini. Ini verb 3. Makanya ini salah, gitu. Oke, okay? Nggak bisa pasif. Harus aktif. Aktif itu ciri khasnya apa? Dia diikuti oleh verb ing, gitu. Dia verb ing. Oke, okay? Sedangkan pasif verb berapa? Verb 3.
Nah, kalau kita lihat di sini yang pakai verb I yang ini semua. Oke, ada A, C, dan D. Kita sudah bisa eliminasi tadi dua ya, berarti antara A, C, dan D. Having made ini artinya telah membuat begitu. Ini dia bentuk participle dari perfect begitu ya, bentuk participle dari perfect. Sedangkan kalimat di sini dia ini lebih ke present begitu ya. Sedangkan having made ini dia luas, bisa present perfect, bisa past perfect. Sedangkan di sini dia lebih jelasnya dia ini hanyalah present untuk soal nomor satu. Berarti dia ini kurang tepat, oke? Bukan having made ya. Having made ini juga digunakan untuk lampau umumnya. Sedangkan ada kata are sebagai present ya. Nah, kemudian bagian C, being made ini dia tidak tidak jauh beda dengan E ya, dan ini sama ya. C dan E. Bedanya ini simple present tense, ini present continuous tense. Sedang berlangsung ini untuk present biasa begitu. Intinya dua-duanya pasif. Oke, berarti ini salah. Berarti teman-teman bisa dapat jawabannya yaitu A, cukup A. Karena alasannya secara rumus are bisa diikuti verb ing, oke. Jadi to be seperti yang tadi, to be diikuti verb ing, oke. Kemudian dia aktif diikuti oleh objek. Begitu. Oke, maka dari itu jawabannya A, are making. Ya, yeah, I think it's clear and I think it's an easy one, ya. Yeah. Nah, oke, coba ada pertanyaan. Oke, ada, oh ya, ada Kak Titin, ada Dinda, ada Farid, semangat. Oke, sejauh ini masih sedikit ya peserta, but it's okay. Jadi teman-teman yang belum muncul bisa lihat videonya nanti. Oke, sambil ditunggu kita mulai ya. Kita tetap jalan menurut saya. Oke. Suara. Oke, ya. Jadi harus besar ya suaranya. Oke. Di sini harus teriak berarti. Oke, enggak apa. Nomor 2. Bla 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 tempera paint, comma, the artist mixes the dry pigments with water until the mixture resembles a stiff paste. Ya, ada paste, copy paste biasanya orang ya, tapi ini baca paste. Oke. Titik tempera paint, comma, the artist mixes dry pigments. Jadi katanya mencampurkan pigmen yang kering dengan air hingga campurannya ini menyerupai pasta yang stiff ya. Kemudian oke, secara grammar yang mana benar gitu ya. Oke. Soal seperti ini ada beberapa cara untuk mendapatkan jawabannya, tetapi ada beberapa cara yang lebih praktis gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada kata tempera paint. Oke, tempera paint ini kata benda ya, cat ya. Ini adalah noun. Saya tulis ini ya. Tempera paint. Oke. Nah, ini adalah noun. Oke. Gitu. Nah, noun itu di sini dia ini bisa diikuti oleh preposisi. Ini. Gitu. Preposisi. Oke. Okay? Kita tidak perlu membicarakan secara makna dulu ya, tapi secara grammar dulu, oke? Okay? Nah, jadi noun di sini bisa preposisi di sini, ya. Misalnya saya pakaikan di sini in atau to gitu ya. Atau of begitu. Oke? Okay? Ya. Jadi apapun setelah tempera paint ini bisa pakai preposisi, apakah dia in, to, atau of, oke? Okay? Nah, jangan noun plus noun, oke? Okay? Contohnya yang noun plus noun itu misalnya kayak bagian e. E ini ada kata preparation. Preparation ini adalah noun. Jadi noun ketemu noun ini nggak bisa, gitu. On the preparation tempera paint ini salah, ya, makanya e bukan jawabannya. Kemudian prepared. Prepared ini verb berapa tadi? Sudah dibahas sedikit ya. Dia ini adalah verb 3. Oke? Okay? Verb 3 ini. Verb 3 ini bisa harus diikuti preposisi umumnya. Diikuti preposisi. Berarti harus ada preposisi setelah prepared. Biasanya by harusnya. Tapi ini enggak ada preposisi, berarti ini salah, ya. Harusnya mungkin prepared by contoh ya, atau prepared to gitu. Enggak bisa prepared langsung tempera paint karena prepared ini verb 3. Kemudian ketemu noun nggak bisa, harus didahului oleh preposisi. Jadi D bukan jawabannya. Bagian C, to prepare. Nah, oke, okay, to prepare. Ada kata to, ya, prepare. To ini verb 1. To ini, sorry, to ini preposisi adalah verb 1. Oke, okay. Jadi kita tulis di sini, to prepare, ya. Prepare apa?
pain ya, tempera pain, sorry. Tuh ini preposisi, ini adalah verb satu, kemudian ini adalah noun. Oke. Nah, kalau yang saya tulis tadi ada into of noun ini bisa, oke, untuk menghubungkan sebuah noun frase, oke, ini bisa. Ada juga cara yang lain seperti ini. Oke. Preposisi verb one noun. Oke, sebenarnya to di sini dia bukan lebih ke preposisi, dia lebih ke to infinitive sebenarnya ya di sini. Harus saya ganti jadi to infinitive. Oke, supaya lebih jelas. Oke. To infinitive plus noun. Begitu. Yang ini di atas ya. Begitu. Ini bisa, oke. To prepare apa? Begitu. Yang jelas bukan prepare ini sebagai noun karena noun dan noun enggak bisa ketemu. Oke, yang bisa itu preposisi noun atau verb dan noun. Oke. Jadi ini kita keep, ini bisa. Ya. Bagian B, the preparing of. Ada kata preparing of. Oke, ini of ketemu dengan noun. Ini bisa, ya. Ini bisa. Nah, sekarang kita keep lagi. Oke. In preparation ini sama bagian E. Toh, sama-sama noun. Ini salah gitu. Jadi jawabannya antara B dan C. Nah, sekarang kita ke pemaknaan kalau begitu. Karena of dan noun ini bisa, tapi kita lihat lagi ke pemaknaan. Kalau bagian B, the preparing of, katanya dalam penyiapan penyiapan tempera pain begitu ya. Nah, preparing ini tidak tepat, oke? Okay? Jadi preparing ini gerund, dia ini tidak tepat untuk kasus seperti ini. Dia harusnya menjadi noun, yaitu preparation, kayak bagian A dan E gitu. Harus menjadi preparation bukan preparing, oke? Okay? Alasan yang kedua di sini ya, the preparation, misalnya ya, saya ganti situ. Kalaupun di sini preparing menjadi preparation, oke, okay. The preparation of tempera pain, koma, oke, okay. Ini pasti akan membentuk apositif. Apositif itu adalah penggandaan dua koma ya, atau dua penggunaan dua koma di sini. Tapi kalau kita lihat komanya cuma satu, nggak ada lagi, oke, okay. Berarti B memang tidak tepat, ya. Nah, yang tepat adalah bagian C, gitu, to prepare. Ini adalah adverb of purpose. Adverb of purpose menggunakan to infinitive, di mana di sini mengungkapkan bahwa untuk menyiapkan tempera pain, koma, the artist mixes dry pigments with water until the mixture resembles a stiff paste. Ya, jadi di sini jawabannya adalah C yang tepat. To prepare. Oke. Okay? Jadi selalu ingat bahwa noun sama noun tidak bisa ketemu. Oke. Okay? Jadi bisanya itu to prepare. To infinitive dengan noun ya, atau preposisi dengan noun. Oke, okay, sejauh ini ada pertanyaan? Oke. Okay. Coba teman-teman yang sudah hadir say ya saya mengerti atau ya sudah jelas atau go on lanjut Kakak ya, supaya memastikan begitu bahwa tidak ada kendala ya. Oke, okay, sambil menunggu respon dari teman-teman, kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke. Okay. When two strike lines meet, koma, bla 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 an angle. Oke. Okay? Di sini ada kata when two strike lines meet. Jika katanya garis yang lurus bertemu titik an angle. Jadi ada sudut katanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kata when, oke? Okay? Kemudian diikuti oleh subject verb. Subjeknya apa? Yaitu to strike lines, oke? Okay? Verbnya apa? Meet di sini. Oke? Okay? Jadi selalu subject dan verb. Kalau didahului oleh conjunction seperti ini, teman-teman, oke, okay, kata hubung, teman-teman bisa pakai, harus pakai subject dan verb lagi untuk menggabungkan dua klausa, begitu. Oke? Okay? Jadi selalu when subject verb atau subject verb when subject verb, ya. Gitu. Nah, jadi ini cukup mudah, teman-teman cukup lihat when sebagai when kemudian subject to strike lines, kemudian meet adalah verb, koma. Berarti yang diminta adalah subject dan verb-nya. Yang mana subject dan verb? Yaitu A dan B dan C, sorry ya. Berarti ini salah. Gitu. Oke. Okay? Nah, it is form. Untuk bagian A dulu ada kata it is form gitu.
dibentuk an angle. Oke, okay, it is form ini pasif seperti yang dibahas tadi. Kalau dia verb 3, umumnya itu diikuti oleh preposisi, begitu. Ya, sedangkan di bagian A nggak ada preposisi atau di soal nggak ada preposisi, dia langsung objek. Berarti kalau objek cari apa tadi? Kalau objek cari yang aktif, gini. Gitu. Oke, okay. Yang aktif yang mana? Bagian C, they form, begitu. Ya, jawabannya adalah C. Oke, okay, itu untuk nomor 3. Ya. Oke, okay, ada pertanyaan? Oke, okay, masih sepi ya. But that's okay. I'm still on fire. Oke. Okay? Jadi kita terus go on. Nah, sekarang nomor 4. Mitch McLean promoted the expansion of medical training to include genetics bla bla bla, supported the founding of genetics departments in North American medical schools. Kita lihat di sini ada kata Matt McLean sebagai subjek, oke. Okay. Kemudian ada kata promoted sebagai verb, oke. Okay. Berarti subjek verbnya sudah ada, oke. Okay. Nah, sekarang the expansion of medical training ini adalah objek ya, oke. Okay. To include genetics, begitu. Untuk menginclude genetics, oke. Okay, ini objek, oke. Okay. Kemudian ini complement, oke. Okay. Setelah itu yang dicari yang ini ya. Oke, yang dicari itu titik-titik. Setelah sebelum supported. Supported ini verb berapa? Ini verb 2. Alasannya kenapa ada kata the? Ini objek, begitu. Oke. Ingat verb 3 itu biasanya diikuti oleh preposisi. Gitu ya. Tapi ini yang benar, ya. Berarti di sini kita sesuaikan kata hubung A, nor. Nor ini artinya apa? Tidak juga, begitu ya. Nor ini biasa diikuti oleh neither atau sebelumnya ada kata neither, tapi nggak ada neither di sini, berarti A salah ya. Bagian N, N ini konektor, oke. Okay, jadi ini dia konektor coordinate conjunction N untuk menghubungkan dua ide yang sama atau lebih ya, tapi idenya sama begitu, tidak bertentangan. Di sini kalau kita lihat ada kata promoted, oke, okay, sebagai verb 2 tadi ya. Kemudian ada supported sebagai verb 2, begitu. Ini paralel, oke? Okay? Paralel atau sama dengan ide yang sama, begitu ya. Berarti di sini kita bisa pakai and. Ya. Jadi promoted and supported, begitu. Oke. Okay? Jadi ini jawabannya, ya. Yang lain kenapa salah? While ini dia diikuti oleh verb ing. Ya. Sedangkan di situ tadi verb 2, oke? Okay? If ini diikuti oleh verb 3 ya, sedangkan di situ verb 2 ya. Makanya ini salah, begitu. But ini dia bisa verb 2, tetapi but ini digunakan untuk menunjukkan terhadap suatu adanya kontradiksi ide yang berbeda atau bertentangan, begitu. Sedangkan di bagian di kalimat pertama mempromosikan, begitu. Di sini tidak ada yang bertentangan. Biasanya kalau pakai but itu di kalimat pertama dia negatif, begitu. Baru nanti selanjutnya positif atau sebaliknya. Dia positif baru nanti negatif, ya. Misalnya contoh ya, Mitch McLean did not promote but, begitu. Baru bisa. Did not promote but supported, itu yang benar. Tapi karena di bagian pertama enggak ada negatif, berarti bukan indikasi kalimat ini kontradiktif, begitu, dengan klausa pertama dan klausa kedua. Ini paralel ya. Harus paralel terhadap suatu ide yang sama. Maka dari itu jawabannya adalah A, B, tadi ya, N, gitu. Ini salah, gitu. Oke? Okay? Ya. Itu untuk nomor 4. Oke, okay. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, okay, sejauh ini nggak ada ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oke? Okay? Ya. Yeah. Coba teman-teman say hi. Say hi. Ya. Yeah. Yeah, to indicate that you are still there with me, okay? Don't let me talk alone. Okay, ya. Yeah. Sambil tunggu yang lain, sepatu ada pertanyaan, silakan. Okay. Say hi, Don. Okay. Kalau begitu kita coba jawab lagi ya nomor 5 ya, sambil tunggu yang lain. Oke, nomor 5.
Mammals have hair at some time in their lives, though in certain whales it is present only before birth. Oke, ada yang menyapa, Fadil hadir, hadir juga. Oke, aman. Oke, thank you Dinda. Oke, lanjut ya, nomor 5. Mammals have hair at some time in their lives, though in certain whales it is present only before birth, begitu ya. Oke, ya ada Mudat, hai Mudat, Mariah Carey. Nah, jadi kita jawab nomor 5. Oke, ini hampir sama dengan soal nomor 3 tadi. Dia menggunakan kata when, oke. When ini adalah conjunction, oke. Dia ini penghubung, ya. Di sini ada penghubung. Apa penghubungnya? Do, di sini ya. Do. Dia adalah penghubung di sini. Kalau ada penghubung, ingat, berarti dia membentuk sebuah kalimat dengan dua klausa, gitu ya. Subject, do, subject, verb, begini. Oke, kita tentukan. Apa yang subjek pertama, yaitu ke subjek kedua, ada ini. Tuh. Ini conjunction-nya ya, ini adalah verb-nya, begitu. Oke, subjek, verb. Berarti di sana kita minta cari subjek dan verb. Di sini ada, yaitu subjek, ini adalah verb, begitu. Berarti sudah lengkap, subjek, verb, penghubung, subjek, dan verb, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana ya, determiner yang tepat di sini ya. Oke. Kita lihat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau kalau ingin mengidentifikasi subjek, subjek itu tidak didahului oleh preposisi. Nah, makanya bagian E ini salah. Oke. Karena ada kata in. In ini preposisi, dia nggak bisa jadi subjek. Oke. Jadi, E ini salah. Kemudian, most of which. Most of which ini hanya bisa dipakai kalau ada rujukan kata di sebelumnya, oke? Okay? Most of which begitu. Dia biasanya lebih menjadi noun clause biasanya ya, menjadi noun clause di sini. Tapi most of which di sini dia ini tidak jelas dia ini merujuk kemana begitu. Karena di sini langsung menjelaskan bahwa ada mammals di sini. Jadi which ini dia seakan-akan menjadi subjek yang double antara which dan mammals, oke? Okay? Berarti D ini kurang tepat juga, oke? Okay? Harusnya nggak boleh ada which di situ. Bagian C, nah, nggak ada which-nya. Apakah most of bisa? Kita lihat. Most of, oke. Most of ini, dia bisa dipakai kalau ada artikel. Begitu. Most of the, biasanya, ya. Most of the mammals. Jadi, perbedaan antara most sama most of, oke. Most of ini, dia biasanya lebih spesifik terhadap siapa, begitu, oke. Dia biasa diikuti oleh the, begitu, ya. Kalau misalnya dia tidak diikuti oleh determiner seperti the ini, berarti nggak usah pakai of, begitu ya. Gini, ini dicoret, gitu. Oke, berarti kita pakai yang ini. Alasannya karena tidak ada the kan, di soal nggak ada the ya, nggak ada the, gitu. Berarti ini salah. Berarti jelas jawabannya adalah ini, a, most, begitu, ya. Kalau the most itu dia diikuti untuk kata sifat ya, misalnya the most adjective gitu ya. Misalnya the most beautiful mammals, the most beautiful mammals begitu. Tapi nggak ada adjective ya, berarti nggak usah pakai the di situ. Oke, jadi A yang benar, most mammals. Jadi katanya kebanyakan mammals ini mempunyai rambut at some time in their lives begitu. Oke, jadi A yang tepat. Karena yang lain itu dia ada persyaratannya, oke? Okay? Ada yang pakai kayak bagian B dia harus pakai adjektif, bagian C dia harus pakai artikel, bagian D dia salah secara grammar, bagian E salah juga secara grammar, oke? Okay? Ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, okay, ada pertanyaan? Oke, okay, sejauh ini nggak ada, aman ya? Kata Dinda aman. Oke, okay, hadir Mas Rory Rahman. Oke, okay, thank you for attending this online class. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 6. The digestive enzyme pepsin breaks down proteins into components bla 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 readily absorbed by the human body. Oke, okay. The digestive enzyme. Jadi teman-teman selalu cari subjek dan verb-nya ya. Oke, okay, selalu cari subjek dan verb. Oke. Okay. Kedengar ya kalau gini. Oke. Okay. Oke, okay, mantap. Ya. Jadi subjeknya itu the digestive enzyme pepsin ini sebagai subjek, breaks down ini sebagai verb, begini ya. Oke, okay.
Kemudian di sini ada objek, ya, ini ada complement. Oke, jadi subject verb, object complement. Kemudian kita lihat lagi di sini ada kata readily observed. Oke, ini adalah adjective clause. Oke, adjective clause begitu. Oke, bisa jadi adjective clause, bisa juga menjadi verb, ya, menjadi verb begitu. Kalau begitu, kita lihat pilihannya langsung secara makna, ya, karena beberapa cara bisa diterapkan di sini. Apakah dia meminta adjective clause atau minta verb lagi di sini? Oke, jadi readily absorbed by the human body. Kalau kita lihat di sini, that can be, oke, okay? That can be. Jadi salah satu rumus adjective clause ini sendiri, dia harus pakai relative pronoun, oke? Okay? Relative pronoun. Relative pronoun ini seperti apa? Ada that, ada which, ya, ada who, oke? Okay? Kemudian diikuti oleh verb, begitu, oke? Okay? Diikuti oleh verb. Nah, that can be. Nah, that can be ini adalah verb, ya. Jadi that ini adjective, sorry, relative pronoun, can be ini adalah verb, ya. Berarti ini bisa, oke? Okay? Ini bisa. Kita keep. Bagian D, and R. Nah, berarti dia meminta verb, ya, yang ini sebelum tadi. Dia meminta verb, oke? Okay? Nah, tapi apakah sesuai dengan subject verb agreement? Kita lihat. The digestive enzyme pepsin. Di sini kita lihat subjeknya adalah pepsin, ya. Pepsin. Pepsin berapa? Sorry ya, saya putus sini. Dia singular, oke? Okay? Kalau kita ubah ke pronoun, dia adalah it. Nah, dia harus ikut sama is, gitu. It is, begitu. Nah, sedangkan di sini are, oke? Okay? Berarti ini salah, gitu. Oke? Okay? Karena tidak agreed antara subjek dan verb. Berarti B tidak bisa, walaupun verb, ya. Bagian C. Into components which day. Nah, which day ini dia dia bisa kalau menjadi noun clause, ya, tapi di sini dia tidak meminta noun clause, oke? Okay? Jadi ini kurang tepat begitu. Biasanya kalau dia membentuk sebuah makna lain, dia akan menuliskan in which begitu. In which, ya, in which day. Itu baru bisa secara grammar, tapi secara makna itu urusan lain, oke? Okay? Nah, tapi intinya di bagian C ini dia hanya which saja, nggak ada in-nya gitu. Oke, jadi ini C salah. Kemudian nomor D, bagian D. Bagian D ini hampir sama dengan bagian C, ini salah. Alasannya ada dua, yang tidak saya sampaikan di bagian C juga sama, ya. Nah, jadi where day ini, oke, okay, ini bisa. Where day, oke, okay, where day, ini bisa. Untuk membentuk sebuah dependent clause, oke, okay? Atau clause yang lain itu bisa. Tapi yang penting dia harus apa? Pasif, ya, gitu. Kenapa harus ada are? Pasif karena ada kata readily observed, gitu. Readily observed. Are, to be, atau verb tiga ini bisa ketemu begini, gitu. Harusnya, ya. Where they are readily observed itu yang bisa. Tapi masalahnya nggak ada are di situ, toh hanya where they readily absorbed menjadi verb 2. Sedangkan konteksnya ini adalah simple present tense, fakta begitu. Berarti they juga nggak tepat, ya. Kalau bagian E, are, kalau kita langsung simpan are di sini, ini salah. Alasannya apa? Karena ini ada verb utama di sini. Breaks down adalah verb utama. Jadi nggak boleh ada verb lagi di sini. Istilahnya jadi apa? Double verb gitu. Maka dari itu A juga nggak tepat. Yang tepat itu adalah A. That can be. Berarti dia membentuk yang namanya apa? Adjective clause. Ini. Gitu. Ya. Jadi adjective clause. Oke? Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, sorry ya. Tulisannya agak tidak rapi dan acak-acakan. Tapi bisa dibaca sepertinya. Ya. Oke. Ya, ada Mas Rory dan ada Vivi, welcome and enjoy the class, ya. Kalau ada mau pertanyaan silakan. Nah, untuk review sedikit, jadi nomor 1 tadi jawabannya A, nomor 2 C, nomor 3 C, nomor 4 B, nomor 5 A, nomor 6 A. Oke? Ya. Nah, sekarang kita ke nomor 7 sama 8, oke? 7 dan 8. Oke. Okay. Di sini kita lihat lagi.
Oke, jadi pertanyaannya pertama titik ya. Titik, the precise qualities of the hero in literary works may vary over time. Jadi di sini ada kata may vary, ini adalah verb. Oke. Nah, the precise ini dia bisa jadi sebagai subject. Oke, subject verbnya ada. Kemudian ada koma, oke. Kita lihat the basic explanatory function ini of the hero ini adalah noun. Tapi ternyata dia adalah subjek. Alasannya kenapa dia subjek? Karena ada kata seems. Seems ini adalah verb, ya. Seems, gitu. Jadi ada dua kali subjek verb, koma subjek verb. Nah kalau seperti ini sama yang soal yang barusan dibahas di nomor 3 kalau tidak salah, dia harus ada conjunction, begitu, ya, atau adverb, ya, adverb clause. Jadi conjunction subject verb, subject verb. Nah, tapi conjunction yang hilang begitu. Karena subject verbnya ini sudah ada di soal. Jadi conjunction yang kita cari. Yang mana conjunction yang tepat gitu ya. Nah, bagian A ini whatever katanya. Oke. Okay. Kalau kita sesuaikan whatever the precise qualities of the hero in the works may vary over time, the basic explanatory function of the hero seems to remain constant, ya. Nah, whatever ini dia bisa masuk secara grammar dia tepat. Oke. Okay. Kita keep. Even though juga masuk karena dia adalah conjunction. In spite of, ada kata of. Of ini adalah preposisi. Ini salah, nggak bisa ya. Regardless, regardless ini dia kekurangan of. Harusnya ada of, regardless of. Itu pun, kalaupun ada, dia preposisi. Ini salah juga. Kita cari yang conjunction. Despite ini preposisi ya, for you to know. Ini salah gitu. Jadi antara A dan B. Nah, kalau seperti ini, teman-teman akhirnya harus mengandalkan pemaknaan, ya. Kalau kita maknakan, begini katanya. Titik-titik, the precise qualities, katanya kualitas yang tepat of the hero terhadap tentang pahlawan di literary works, di karya sastra, ya, may vary over time, bisa bervariasi dari waktu ke waktu, koma, the basic explanatory function of the hero seems to remain constant. Tapi katanya fungsi mendasar dari seorang pahlawan itu seems to remain constant gitu. Biasanya tetap constant gitu, stabil, tetap itu-itu saja begitu. Oke. Jadi maksudnya di sini bahwa biasanya di karya sastra itu pasti ada pahlawannya atau pemeran utamanya gitu. Dan may vary over time, bisa beraneka ragam dari karakter, dari sifat, pembawaan, behave begitu. Tapi the basic explanatory function, tapi fungsi hero ini atau pahlawan ini tetap konstan atau tetap sama, stabil begitu. Oke? Okay? Jadi biasanya hero itu kan baik-baik mulu ya, biasanya begitu. Atau intinya perannya itu menjadi orang baik biasanya hero ya, atau mungkin ada orang jahat juga. Tapi intinya di sini dia fungsinya sama untuk, walaupun berbagai macam hero itu katanya ya. Nah, di sini ada kontradiksi antara kalimat pertama sama kalimat kedua. Jadi katanya bisa banyak, banyak beraneka ragam tentang hero, oke, okay, bagaimana secara pembawaan karakter dan behavior, tapi tetap saja fungsinya sama begitu. Berarti ada kontradiksi antara dua kalimat ini. Berarti kita bisa pakai apa? Even though di sini, meskipun gitu ya. Jadi katanya meskipun kualitas yang tepat mengenai hero di literary works ini bisa beraneka ragam, tapi gitu ya, atau fungsi dari basicnya ini tetap sama saja begitu ya. Contoh lainnya misalnya, meskipun saya mencintaimu, saya tidak bisa menikahimu begitu toh, karena sekarang lagi corona jadi tidak bisa nikah orang. Oke, jadi intinya kita bisa pakai even though di sini. Oke, karena ada dua ide yang berbeda. Oke, antara klausa pertama dan klausa kedua, meskipun penggambaran karakter bisa berbeda tapi fungsinya sama begitu maksudnya. Tapi hanya bahasa Indonesia ya, biasanya kita menggunakan dua conjunction bersamaan ya. Meskipun seperti tadi, meskipun penggambaran karakternya beraneka ragam, tapi ada lagi tapi. Padahal meskipun sama tapi itu nggak perlu ada tapinya gitu ya, karena sudah diwakili oleh meskipun ya. Sama halnya dengan maka ya, karena dan maka biasanya begitu, kayak karena saya datang duluan maka saya bisa begini, bisa begitu. Nah, padahal maka di situ nggak perlu ada karena sudah diwakili oleh because. Oke, okay? Because I'm here, comma I will do this misalnya, nggak perlu kita bilang then I will do this gitu ya. Nah, jadi itu tentang penggunaan conjunction, oke, okay? Pada sebuah klausa, oke, okay? Dependent clause atau independent clause. Tapi biasanya dependent clause untuk
yang menggunakan adverb clause yang menggunakan conjunction tadi. Oke, apapun itu jawabannya adalah B, even though. Oke? Nah, bagaimana untuk nomor 7 ini? Semoga benar ya. I think it's not really hard. Jadi even though di sini. Oke, sejauh ini apakah ada komentar? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, say aman Kak, gitu ya. Bilang oke okay, Kak, lanjut Kak, whatever, ya. Sebenarnya bagus sih kalau ada pertanyaan supaya lebih fun begitu. But it's okay if you guys understand this really quick, then it's good, ya. Nah, sekarang kita ke nomor 8. Not until the dedication of Yellowstone Park in the late 19th century, bla bla bla, national park di sini ya. Ada kata not until di sini ya. Not until. Not until ini tidak sampai begitu ya, atau tidak sampai, atau ada makna lain mungkin seperti sebelum begitu ya, bisa diartikan sebelum, tidak sampai atau sebelum. Tapi apapun itu, ada kata not until. Not until ini teman-teman perlu ketahui bahwa ada beberapa penanda kayak ini, not only misalnya ya, ada juga not until, oke, ada juga only misalnya, oke, rarely atau seldom atau apalagi never ya, ini semua adalah negatif, ini semua negatif marks ya, semua ini berkonotasi negatif. Kalau misalnya hal-hal kata-kata tersebut ini ada di depan, oke, negatif, teman-teman harus pakai auxiliary di sini, oke? Setelah auxiliary tambahkan subject begitu, oke? Jadi not only, not until, only, rarely, seldom, never itu ketemu dengan auxiliary kemudian subject, oke? Nah kita sesuaikan sekarang not until, not until ini dedication of Yellowstone Park in the late 19th century. Until sampainya di dedication of Yellowstone Park in the late 19th century, oke? Okay, ini adalah adverb of time, oke? Okay, adverb of time, ya. Jadi ada keterangan waktu begitu. Didahului oleh kata not negatif, gitu ya. That's okay, tidak ada masalah. Jadi intinya until hingga century ini adalah adverb of time, oke? Okay? Nah, kita sekarang mengikuti ini. Auxiliary baru subject. Auxiliary itu kata kerja bantu, oke, okay? Bukan verb utama, bukan verb 1, verb 2, verb 3, tapi kata kerja bantu. Misalnya, untuk present, teman-teman bisa pakai do sama does, past, teman-teman bisa pakai did, kemudian untuk perfect, untuk present perfect, have, has, past, perfect itu had, begitu ya, atau modals bisa juga, ya, untuk yang berkenaan dengan moods atau modals, gitu. Jadi intinya cari auxiliary dulu, gitu. Karena kalau kita lihat di sini, dia lebih mendasar terhadap konteks past, ya, atau lampau begitu. Kalau begitu teman-teman bisa pakai had atau did begitu, ya. Nah sekarang kita lihat yang menggunakan auxiliary depan itu cuman bagian B dan C, ya. B dan C, oke? Ini salah karena dia subject dan verb. Dia harusnya auxiliary subject begitu. Kemudian ada kata ini juga dia pakai when, salah. Ini juga salah ya. Intinya harus auxiliary. Yang auxiliary itu antara B dan C, had dan did, gitu ya. Head itu auxiliary, itu bisa. Yang penting ingat, head itu perfect, dia ketemu dengan verb 3 di sini. Oke, okay? Jadi di sini harus sesuai dengan verbnya. Oke, okay? Verb di sini. Nah, kalau misalnya di sini head, oke, okay? Subjeknya apa? US, berarti sini harus verb 3, head, gitu. Oke, okay? Jadi harus begini. Tapi faktanya dia pakai verb 1, have, berarti ini salah, gitu. Ya, yang tepat itu adalah C. Gitu. Alasannya karena apa? Auxiliary did itu adalah auxiliary, dia ketemu dengan US, ketemu dengan verb 1. Dia memang harus ketemu verb 1 jika did ketemu verb 1. Begitu. Ya. Did ketemu dengan verb 1. Nah, kemudian kalau untuk had ketemu dengan verb 3. Itu bedanya, ya. Maka dari itu jawaban B enggak bisa, harusnya C. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, jelas ya untuk nomor 8. Jadi ini inversion namanya, penukaran. Alasannya penukaran antara subject dan verb auxiliary, alasannya karena ada konotasi negatif di depan, yaitu not di situ, ya. Selain not until, teman-teman bisa pakai not only, only, rarely, seldom, never, hardly, dan lain-lain. Oke, okay? Ya. Ada pertanyaan untuk pilihan ganda? Oke, okay, kita review sedikit ya. Jadi nomor 7 tadi jawabannya B. Oke, okay, ini complex sentence. Kemudian bagian D,
C ini inversion begitu. Ya, jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Sembari kita siap untuk masuk ke error recognition. Oke? Ya. Oke, lanjut katanya. Oke, berarti nggak ada masalah. Then let's go again. Error recognition. Oke, untuk error recognition seperti teman-teman ketahui, jadi kita mencari pernyataan, mencari kata yang salah ya, kata atau frasa yang salah secara grammar di sini. Kalau pilihan ganda mencari yang benar, error recognition mencari yang salah. Oke? Ya, I believe many of you have understood the way we work on this question. Oke? Nomor 9. Several ancient cultures presented math in sentences form with little or no abbreviation or symbolism. Ya. Oke, kita lihat several ancient cultures. Jadi katanya beberapa kebudayaan kuno. Oke, ancient itu kuno, cultures itu kebudayaan. Ada kata several, beberapa. Oke, several itu dia digunakan untuk ya determiner ya, penentu berapa banyak begitu ya. Berapa banyak noun-nya begitu ya. Di sini ada cultures. Cultures ini kan banyak. Oke, berarti bisa pakai several ya. Several cultures. Oke, many cultures. It's okay. Berarti di sini A benar. Tapi ingat yang benar bukan itu jawabannya. Oke, kita mencari yang salah. Kemudian seperti biasa cari subject dan verb. Apakah verbnya ada? Subjeknya ini tadi ya. Several ancient cultures ini adalah subjeknya. Kemudian verbnya apa? Presented. Oke, ini verb 2. Oke. Di sini kalau kita lihat tidak ada urgensi apakah di sini harus present atau past. Biasanya ada penanda sebuah kalimat itu present atau past, tapi di sini tidak ada urgensi bahwa dia ini present atau past. Jadi B ini masih aman. Oke. Okay? Ini adalah verb 2. Oke, okay? Ini subjek, ini verb 2. Apa objeknya? Met, begitu. Oke. Okay? In sentences ini complement ya, in sentences form. Yang di garis bawah adalah sentences. Apakah sentences benar atau salah? Oke. Okay. Jadi ini noun frase ya. Noun frase. Sentences form yang ini ya. Dari sentences form. Ini noun frase begitu. Oke. Okay. Jadi ini juga bisa disebut sebagai compound adjective di mana noun ini berfungsi sebagai adjektif dari noun di sampingnya. Nah, di sini ada form, oke. Okay. Form ini kata benda yang singular begitu, oke? Okay? Dia singular di sini. Sedangkan di sini adalah plural sentences, ya. Ada plural, ada singular. Ini terbalik, harusnya singular dan plural, atau bisa dua-duanya singular, oke? Okay? Tapi nggak bisa kalau plural baru singular. Jadi di sini C jawabannya salah. Harusnya apa? Dia cukup sentence aja di situ. In sentence form, begitu, oke? Okay? In sentence form atau in a sentence form, oke? Okay? Jika form di sini mau dijadikan countable, pakai a in a sentence form. Tapi form ini dia sejatinya dia uncountable, so you can only say in sentence form tanpa a. Tapi intinya bukan sentences ya, salah, karena tidak bisa plural kemudian singular untuk deretan noun di sini. Maka dari itu jawabannya adalah C, ya? Oke, okay. Oke, okay, kita bahas sedikit little. Apakah salah? Little ini dia ini kata sifat artinya sedikit, oke? Okay? No ini dia juga kata sifat juga dia tidak ada, intinya sama-sama ya paralel ini, oke? Okay? Ini dia aman dua-duanya, ya little or no. Jadi katanya sedikit atau tidak ada gitu. Jadi D sama E ini tepat secara grammar. Yang salah itu di E, C, sorry C ya, Charlie. Harusnya in sentence form. Oke, okay, ya? Oke, okay, jadi nomor 9 C jawabannya. Oke, sekarang kita coba nomor 10 ya. Teman-teman silakan bertanya jika ada yang tidak dipahami atau ada masalah anything ya. Kalau masalah pribadi nanti di luar. Oke, sekarang nomor 10. Mana tadi ini? Secretion by the pancreas into the bloodstream, insulin affects metabolism by allowing cells throughout the body to use glucose as fuel. Jadi katanya ada kata secretion, oke. Okay. Secretion ini kata benda, oke? Okay? Jadi ingat yang berkaitan ion-ion itu kayak ionation, ya kan? Malfunction, jadi yang ion-ion itu dia kata benda, begitu, oke? Okay? Nah,
Biasanya kalau kata benda di depan itu bisa menjadi subjek begitu. Oke. Kalau begitu kita coba cari apakah ada verb. Kita baca ya. Secretion by the pancreas into the bloodstream, koma. Di situ tidak ada verb begitu. Berarti besar kemungkinan A ini salah. Harusnya bukan noun di situ. Oke. Bagian B ini ya into ya ke dalam begitu. Ke dalam aliran darah ya. Bloodstream itu aliran darah. Ke dalam aliran darah, oke? Jadi ada preposisi into, oke? Jadi katanya secreted katanya ya, kayak di ya by the pancreas into the bloodstream. Into ini dia tepat, tidak ada urgensi apakah salah di sini, oke? Into. Kemudian insulin affects, insulin ini sebagai subject, affect ini sebagai verb, ya? Dia di garis bawahi C, apakah salah? Insulin ini adalah singular, ingat singular itu satu, berarti verbnya harus tambahkan S kayak ini. Berarti ini aman, ya. Metabolism by allowing. By ini adalah preposisi. Preposisi itu bisa diikuti oleh verb ing, ya. Nah, di sini adalah verb ing allowing. Berarti ini benar, ya. Kemudian throughout the body to use glucose as fuel. Kemudian ada lagi preposisi yaitu throughout di sini. Oke? Di sini tidak ada urgensi dia salah atau tidak. Apalagi secara makna dia benar. By allowing dengan membiarkan atau bisa mengarahkan sel ke seluruh tubuh begitu ya menggunakan glukosa sebagai bahan bakar begitu ya. Berarti throughout ini ke seluruh tubuh begitu. Oke, okay, that's okay, that's not wrong. Jadi yang salah itu A. Oke. Okay? Alasannya di sini harusnya apa? Verb 3, secreted ya. Jadi secreted ya, jadi by gitu. Jadi harus verb 3 di situ. Oke. Okay. Ini namanya you can say adjective clause. Adjective clause yang diinversikan ke depan begitu. Oke. Okay. Sebenarnya ini sederhananya dia ini ya, dia ini adjective clause yang di depan ya. Jadi dia sebenarnya begini. Insulin koma ya. Kemudian secreted ya, maksudnya secreted by bla 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 koma kemudian affects begitu ya. D ini apositif sebenarnya ya, tapi ini bisa di depan gitu supaya insulin sama affects langsung bertemu. Insulin affects kayak ini, insulin affects ini bisa dipisahkan di depan, jadi di depan di sini secreted by the pancreas into the bloodstream bloodstream koma insulin affects metabolism by allowing cells throughout the body to use glucose as fuel. Ya. Jadi jawabannya adalah A, bukan noun tapi verb 3. Oke ya, untuk nomor 10. Oke, selanjutnya kita ke nomor 11. Most ini apa? Oke, kita baca ya. Most Algonquin Indian tribes except those of the north were sedentary and carried on agriculture with varying degrees of intense ya. Di sini teman-teman coba lihat ada kata most Algonquin Indian tribes. Ini adalah subjek ya. Ini sama kayak soal yang tadi ada kata most. Most langsung diikuti oleh plural noun di sini. Oke. Okay? Nah, kemudian coba teman-teman lihat lagi tadi ini those except those. Nah, except ini adalah preposisi ya, kecuali katanya begitu, kecuali yang dari north. North ini utara ya, ada preposisi ini pembatasnya. Oke, okay? Jadi object of preposition itu tidak apa-apa, ada di subject begitu. Dia ini hanya penambahan informasi tentang subject. Intinya yang teman-teman harus fokus terhadap subjeknya yaitu most Algonquin Indian tribes di sini. Nah, setelah itu, apa verbnya? Yaitu were. Apakah tepat? Ya, tepat. Alasannya karena tribes ini banyak, kemudian ada kata were, begitu. Ya. Nah, kemudian, ada kata sedentary, oke? Okay? Nah, sedentary ini kata apa? Dia ini kata sifat, ya, adjective, oke? Okay? Nah, berarti di sini, ya, were itu to be itu biasa diikuti oleh adjective, oke? Okay? Bisa. Berarti dia berfungsi sebagai komplemen bukan objek ya. Jadi bedakan to be a verb objek sama verb komplemen. Biasanya komplemen itu di komplemen itu diikuti oleh to be sebelumnya, didahului oleh to be ya.
Beda kalau saya bilang I love a police, I love a doctor, saya cinta seorang dokter, berarti dokter ini adalah objek. Beda kalau saya bilang I am a doctor. Nah, itu dokter adalah complement di situ. Oke? Karena di situ menerangkan bahwa saya adalah dokter pelengkapnya begitu. Sedangkan yang tadi I love a doctor, ada kata kerja verbal yang harus diikuti oleh kata benda yaitu dokter. Jadi bedanya dokter pertama tadi adalah objek, kemudian yang satunya tadi I am a doctor adalah complement ya. Ya, apapun itu tambahan informasi ya antara perbedaan objek dan komplimen. Oke, sedentary adalah adjektif ya. Jadi ini benar, artinya menetap. Sedentary ini menetap, tidak berpindah tempat. Oke. Kemudian ada kata carried ya, ada kata carried. Carried ini dibawa begitu ya. On agriculture with varying degrees of intense. Sorry ya, tadi A ini sudah aman. Kemudian bagian B juga sudah aman. Oke, kemudian kita lihat lagi bagian tunggu ya. Nah, oke, untuk bagian mana tadi? Saya lihat dulu. Bagian C on. Oke, ada on ya. On ini sebagai apa? Sebagai preposisi. Oke, apakah on di sini benar? Preposisi apa, apakah penggunaan preposisi on sudah benar di sini? Nah, kalau kita lihat ada kata carried on. Biasanya carry itu sama on. Di sini ya, carried on agriculture begitu. Oke. Nah, kalau dikatakan benar atau salah, ini secara phrasal verb ini benar carry on, oke. Okay? Dan tidak ada urgensi apakah dia harus menggunakan menggunakan preposisi yang lain begini, oke. Okay? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita cek lagi yang lain. With varying, oke, okay, with ini sebagai adjektif, preposisi, ya. Nah, kemudian ada kata varying. Varying ini verb ing, begitu ya. Seperti yang bilang tadi, preposisi bisa sama verb ing. Atau samanya juga, with verb ing. Oke, berarti D ini benar. Oke, nah sekarang, degrees of intense, gitu. Intense di sini artinya apa? Intense ini kata sifat, ya, adjektif. Nah, ingat, adjektif itu harus selalu diikuti oleh kata benda. Sedangkan setelah intense, hanya titik, tidak ada kata benda. Makanya E ini salah, yang jawabannya. Ya. Harusnya bisa kita ganti menjadi intensity ya, intensity. Oke. Okay? Jadi kita bisa ganti menjadi intensity. Ya, bukan intense. Intense itu ada kata bendanya. Kayak misalnya intense learning, harus ada apa setelah intense. Tapi di sini enggak ada kan titik. Berarti enggak bisa intense. Karena intense adalah adjektif. Harusnya intensity ya. Ya, apapun itu dia harus kata benda di situ. Oke okay, ya. Untuk nomor 11. Ada pertanyaan? Oke, okay, sejauh ini nggak ada komentar. Oke, okay, say hi again, please. Ya, yeah. Just make sure that you are there. Oke, okay, sekarang nomor 12. Ya, yeah, sambil sapa-sapaan, kita ke nomor 12. Although cultivated in the New World 400 of years, only within the last century, the tomato has become recognized as apa ini as a valuable food begitu ya. Kita lihat di sini. Jadi di sini katanya although cultivated, meskipun katanya dikultivasi atau dikembangkan begitu ya in the new world selama berapa tahun? Ratusan tahun katanya di sini. Oke. Okay. Sorry ya. Oke, okay, sorry. Tadi although cultivated in the new world 400 years, only within the last century, the tomato has become recognized as a valuable food di sini ya. Oke. Okay. Kalau kita lihat di sini ada kata although cultivated, meskipun dikembangkan katanya. Jadi although di sini ada kata cultivated ya, although cultivated ini adalah verb 3. Although di sini dia bisa diikuti verb 3 ya.
although. Ini namanya reduced adverb clause, ya, reduce it, direduksi begitu, hasil reduksi dari adverb clause. Although ini bisa diikuti verb 3 di sini. Ini bisa, ya. Jadi makanya although cultivated, ya, ini benar. Kemudian in the new world for hundreds of years, only within the last century the tomato has become recognized as a valuable food di sini, ya. Oke. Jadi di sini kalau kita teman-teman lihat only within the last century the tomato has become recognized as valuable food, ya. Nah, di sini ada di sini karena dia berbicara lampau, ya. Oke, sesuatu yang sudah terjadi, kita bisa pakai di sini had harusnya, ya. Jadi di sini sorry. Only within the last century the tomato had become recognized as valuable food, begitu. Ya, maka dari itu harusnya D, ya. Gitu. Harusnya jadi had bukan has. Oke, sekarang coba kita lanjut ke nomor selanjutnya. Tunggu ya, agak di sini agak kabur tulisannya, I don't know why. Oke, okay, nomor berapa? 13 ya. Oke. Okay. Though the difference between any two languages in the world may appear to be great, they seem to function equally well as means of communication. Oke. Okay. Di sini ada kata though, ya. Oke. Okay. Though the difference between ya. Oke. Okay. Kita lihat sini ya. The difference between any two language in the world may appear to be great. They seem to function equally well as means of communication. Oke, okay, di sini ada kata though. Mana tadi ini though? The difference between. Oke, okay. Ada kata different ya. Different ini kata sifat. Oke. Okay? Nah, kalau kita artikan meskipun beda antara. Secara makna saya salah ya. Harusnya meskipun perbedaan begitu. Bagaimana supaya jadi perbedaan? Berarti ini harus menjadi difference di sini. Begitu. Difference, ya. Ini jawabannya. Langsung dapat ya. Karena different itu kata sifat, dia sama kayak tadi intense harus diikuti kata benda. Oke, okay? Different itu harus ada kata bendanya. Sedangkan setelah different ada between. Between ini preposisi, bukan kata benda. Berarti supaya bisa mencarikan solusi untuk pertanyaan seperti ini, different ini harus diganti menjadi difference begitu. Though the difference gitu. Meskipun perbedaan antara any two languages in the world may appear to be great begitu. Meskipun perbedaan antara dua bahasa itu biasanya sangat besar, they seem to function equally. Tapi berfungsi secara equal, secara merata atau ya merata ya sebagai alat komunikasi. Ya, jadi nomor 13 ini adalah A, harusnya difference bukan different. Kemudian nomor 15. Oke, lanjut ya. Oke, sejauh ini nggak ada pertanyaan. Oke, jadi teman-teman menyimak ya. Mana tadi? Oh, 14 ya, sorry. The chief goal of biochemistry is to understand the structure and behavior of the carbon-containing compounds that makes up various components of a living cell. Jadi katanya, the chief goal ini sebagai subject, oke. Kemudian is ini sebagai verb, oke. Ini is to understand adalah komplementnya ya. Nah, ini sudah benar, ada to, understand, oke. Okay. Kemudian, the structure, ini sebagai subject, sebagai objeknya, ya, atau noun, ini juga, oke. Carbon containing compounds, nah, kemudian of the carbon containing compounds, oke. Okay. Di sini ada kata compounds. Nah, di sini ada kata compounds, compounds ini, adalah objek ya, dia ini plural, oke. Okay. Kemudian dia dihubungkan oleh adjective clause di sini. Ya. Adjective clause. Ya. Nah, di sini adjective clause-nya adalah that
makes up begitu. Kalau misalnya di sini plural, ingat tidak boleh ada s di sini. Ya, jadi harusnya that make up various components of a living cell. Oke? Okay? Kalau di situ compound, that makes. Kalau dia compounds, that make. Gitu. Ya, selalu ingat gitu rumusnya. Berarti di bagian sini c jawabannya. Gitu. Ya? I think it's an easy one. Jadi selalu ingat subject verb agreement untuk simple present tense. Kalau dia kata bendanya, subjeknya, objeknya itu banyak, berarti kata kerjanya tidak boleh ada s. Sebaliknya jika dia satu, ya, objeknya, kata bendanya, berarti kata kerjanya tambahkan saja s, begitu kayak di sini. That. Oke, di sini dia karena banyak compounds, berarti that make, nggak boleh that makes. Oke, jadi jawabannya adalah c. Nah sekarang 15. According to entomologists, pollinating insects are attracted to flowers by scent else by color. Oke, okay? Jadi katanya according to, biasa according to menurut katanya ya, ini sudah benar according to, ya. Kemudian pollinating insects. Jadi pollinating insects ini dia pollinating ini adalah adjektif menerangkan insects yang adalah noun begitu. Oke, okay? Berarti ini intinya dia plural, makanya dia ketemu dengan R, ini aman, ya ini juga aman, gitu. Kemudian ada kata by scent, ya aroma, ada kata by color, ini paralel, by sama by, oke, okay, scent ini dia kata benda, dia satu dan ini satu, oke, okay, berarti ini sudah benar, berarti yang salah adalah else di situ, else ini dia nggak bisa dipakai, oke, okay, dia di sini harusnya menjadi not, begitu. By sense, not by color. Secara makna dia mau mengungkapkan bahwa oleh aroma bukan oleh warna. Oke, tapi penggunaan else di situ salah. Harusnya not, karena else artinya lain, bukan not, bukan tidak, begitu ya. Jadi bukan else tapi not di situ. Jadi jawabannya D untuk nomor 16. Oke, ya. Yeah. Oke, okay. Jadi belum ada lagi yang hadir yang lain, tapi sudah. Oke. Okay. Yes. Semoga mengerti ya. Silakan bertanya jika ada yang tidak dipahami. Sekarang nomor 16. The American writer Alex Haley traveled more than a half million mile to authenticate roots, gitu ya. Jadi katanya the American writer, oke, okay, ini subjek siapa namanya? Alex Haley traveled. Ini ya dia sepertinya mengindikasi bahwa ini adalah lampau, makanya dia pakai verb 2. That's okay. Tidak ada urgensi dia ini pakai konteks apa ya. Kemudian ada kata more than. Oke, okay? Ada kata more than di sini. Katanya lebih dari, oke. Okay? Lebih dari berapa? A half million mile to authenticate. Ada kata to authenticate. To authenticate ini adalah to infinitive. Oke, okay? Atau to verb 1. Ya? Ini benar. Nah, di sini dia mengungkapkan bahwa berjuta-juta lebih dari setengah juta mil gitu ya. Oke. Okay. Nah, antara C dan D yang mana kira-kira salah? Kalau kita pakai million di sini tanpa of berarti ini harus ada S-nya. Begitu, ya. Sedangkan di sini ada S-nya ya, berarti D yang salah. Gitu. Harusnya a half million miles, begitu, ya. Jadi ini perbedaannya ada di sini ya. Kalau dia million langsung ketemu noun, berarti dia harus million, kemudian plural, begitu, ya. Tapi kalau dia million ketemu of, ya, berarti dia harus millions of, begitu. Nah, boleh juga plural, boleh, ya. Plural, tapi bedanya kalau dia million langsung plural, ini millions ada of-nya dulu. Kalau ada of, berarti anggaplah di sini ada of ya, berarti yang salah adalah dua-duanya, harusnya millions of miles, begitu. Tapi karena tidak ada of, berarti million miles saja, berarti jawabannya adalah D. Oke, okay? Bisa pahami ya? Jadi begini, oke, okay, ini noun, kata benda. Nah sekarang nomor 17, research by physician Alice Hamilton on industrially ailments and poisons led to greatly improved health conditions for workers in the early 90s. Oke, okay, ini agak panjang ya soalnya. Oke, okay, jadi katanya penelitian
oleh ya by physician Ellis Hamilton on industrially elements by oleh begitu ya penelitian oleh ini secara makna betul oke berarti ini aman oke Hamilton on industrially elements and poisons ini adalah noun ya noun oke ini adalah subjeknya tadi verbnya apa yang ini ya verb 2 oke begini oke nah sorry kita ke bagian B tadi. Nah, elements ini adalah noun, industry adalah adverb. Nah, sedangkan aturannya adverb noun ini salah gitu. Yang ada itu adjective ketemu sama noun ini yang benar. Berarti ini harusnya industrial gitu. Ya, industrial elements gitu. Berarti B jawabannya gitu. Ya. Adverb itu dia boleh ketemunya adjective kayak ini. Greatly adalah adverb, dia ketemu dengan adjective. Ini bisa benar ya tuh jadi greatly itu adverb improved adalah adjective itu bisa kalau begitu tapi nggak bisa kalau kayak yang tadi adverb ketemu sama noun nggak bisa begitu harus adjective sama noun ya nah kalau begitu apa karena tadi di sini ada adjective improve ya apakah ada nounnya harus ada mana yang ini health conditions ini adalah nounnya ya berarti ini sudah benar oke okay? E in the early ini benar untuk tahun itu pakai in ya tidak terlalu spesifik jadi pakai in. Oke okay? Ya. Yeah. Oke okay, lanjut ke nomor 18. Wah sedikit lagi. Oke okay? Just keep on going. Oke okay. Untuk terakhir nomor terakhir ini absen dulu say hi. Oke okay? Hadir dan say lanjut ya yeah. Supaya saja semangat. Oke okay. Nomor 18. It was in the late 30s where the excellent jazz was appreciated by the general public for the first time. Oke. Okay? Jadi ada kata it was di sini sebagai subject kemudian verb. Oke, okay? Subject dan verb. That's okay. Kemudian dia diikuti oleh complement yaitu in the late ya, in the late 30s. Oke. Okay? Ingat tadi tahun kayak yang di sini in the early di awal, in the late di akhir ya, awal dan akhir. Apapun itu dia pakai in mana? Dia pakai in dan pakai in. Oh, sama. Berarti A tidak salah. Kemudian bagian B, where? Where itu di mana? Oke. Okay. Was appreciated ini sebagai subjek, ini sebagai verb, verb 3 ya, pasif benar. By the general public for the verb by the general public. Public ini noun, ini adjective. Oke, okay, seperti yang tadi adjective noun. Harus begitu ya. Kemudian for the first time ini adalah object of preposition. Ini sudah benar ya. Preposition object begitu. Oke. Okay? Ini benar berarti ini yang salah yang tadi where atau alasannya apa? Karena di sini dia lebih membahas mengenai waktu, keterangan waktu. It was in the late 30s begitu. Jadi bukan tempat, harusnya waktu. Apa? Penandanya yaitu when harusnya di situ. Ya. Jadi it was in the late 30s when Dix Land Jazz begitu, bukan where tapi when. Karena di awal dia menyatakan tentang waktu ya. It was in the late 30s begitu. Bukan where. Where itu tempat ya. Kalau where tempat, when adalah waktu. Oke, okay, dua nomor lagi, 19. Since 20 women have been able to participate actively in the government the United States ya. Di sini ada kata since. Ini keterangan waktu f of time, oke. Okay? Sejak. Jadi kalau sejak itu dia harus starting point atau sejak kapan suatu kejadian dilakukan. Ini sejak tahun 20, makanya ini benar. Women ini artinya perempuan, dia plural, oke. Okay? Dia bukan women kalau banyak tapi women pakai e. Kalau satu woman kalau banyak women ya. Jadi ini satu lebih dari satu. Oke. Okay? Jadi kalau dia banyak dia pakai have. Women have begitu. Ya, berarti ini sudah benar. Oke. Okay? Been able, able to. Able to ini sudah benar, yang penting ada kata been di sini. Ya. Have been able. Itu sudah benar. Jadi enggak bisa have able, harus ada been-nya dulu, have been able. Karena been ini penanda bahwa kalimat tersebut nominal, oke? Okay? Yang diikuti oleh kata sifat. Kemudian to participate actively. Participate ini adalah verb, kemudian diikuti oleh adverb, oke? Okay? Adverb ini bisa menerangkan kata kerja bahwa berpartisipasi secara aktif, begitu. Ini sudah benar, ya.
Berarti yang salah adalah E. Apa yang salah? Karena ini soal yang tadi di awal sekali, mungkin ini adalah noun, ini adalah noun. Dia nggak bisa begini. Ada de lagi. Harusnya apa? Of. Gitu. Ya. Jadi harusnya in the government of the United States. Begitu. Ya, di sini harus ada of. Di sini. The government-nya ini tidak diubah, cuman kurang of aja di situ. Jadi harusnya in the government of the United States. Oke ya? Oke, nomor terakhir, nomor 20. Nah, the architectural floor plan for a building is primarily a diagram of the location and function of area each of the building, ya. Nomor 20 ini kalau kita lihat, the architectural floor plan adalah kata sifat, ini adalah adjektif, oke. Okay. Ingat adjektif diikuti oleh noun. Ada noun di sini. Nah, berarti bisa adjektif noun, berarti A mantap, aman. Kemudian for a building, ada object of preposition, oke? Okay? Preposition adalah for, objeknya adalah a building, untuk sebuah bangunan, ini bisa, ya, for a building. Kemudian is ini verb-nya, subjeknya apa tadi? Floor plan ya, ini, berapa? Satu, makanya pakai is di sini, plan is, toh? Kalau plans are, plan is, begitu, berarti C benar, ya. Kemudian ada complement, yaitu a diagram of the location. Oke, ini complement, tidak ada masalah. Kemudian and function, ini sama ya. Dia ini paralel dengan location and function. Kalau dia locations, harus functions. Pakai S dua-duanya. Tapi karena di sini location satu, makanya function juga satu. Oke, makanya ini benar. Berarti jelas yang salah adalah E. Ini sederhana karena ini terbalik. Ya, harusnya each area. Ya, jadi tidak pernah area each, selalu each area. Jadi each itu diikuti oleh kata benda, bukan kata benda mengikuti kata sifat, tapi kata sifat mengikuti kata benda, gitu. Oke? Okay? Nah, jadi area each salah, jadi sebenarnya each area. Oke, okay, nomor 20, sampai 20 selesai. Ya, oke. Okay. Jadi kita menghabiskan waktu 1 jam lebih ya. Oke, okay, ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman? Ya, jadi ini yang sudah kita bahas. Ya, jadi kita review sedikit. Tadi nomor 9 untuk error recognition, bisa dilihat agak berantakan ya. Nomor 9 itu dia yang jawaban nomor 9 itu jawabannya tadi C, 10 A, 11 E, 12 D, 13 A, 14 A, 15 D, 16 D, 17 B ya. Kemudian 18 B, 19 apa tadi E ya, sorry ini E jawabannya, oke okay. 19 E, 20 E ya, each area, oke okay? Ya yeah. Yeah, I think it's clear karena sejauh ini teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin sudah jelas dan mungkin jawaban teman-teman juga sudah benar semua. That's really good. So yeah, I thank you so much for attending this online class. I really appreciate your participation, for saying hi to me to make it more fun. Yeah, thank you so much. So I'll see you next time. Okay, so keep fighting, keep studying, and never go out. Okay, it's really dangerous out there. Okay, so stay safe, stay home, and yeah, be safe. Okay, so I thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.